Nah, untuk langkah selanjutnya kita bikin bagian fit yang ke atasnya. Kita buat 6 fit langsung. Nah, di sini kita beli outline biar menarik sedikit. Seperti ini ya teman-teman, kita beli 6 aja. Beri nama spesial, pedas spesial. Ini saja. Untuk harganya kita beri Enda. Nah, seperti ini saja. Lalu kita beri hiasan. Ini udah jadi ya teman-teman, kita grup. Lalu kita bikin katalog kecil-kecilan di bagian dua ini. Kita beri warna kuning. Kita masukkan gambar yang pedas dan tidak pedas. Kita pakai yang ini saja, sama ini. Oke, kita copy. Di sini sekarang kita tentukan berapa, segini saja kira-kira cukup. Kita bikin segini ya teman-teman. Kita crop menggunakan intersect. Bisa. Kita langsung pas Ctrl Shift Big Down. Ini udah di atasnya. Kita copy bagian jadi dua. Oh, ini saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita beri nama sesuai namanya. Bakso beranak. Kita cari font yang agak Latin. Mungkin cocok. Nah, ini kita beri outline di sini. Oke, waktunya kita beri outline dengan kontur.
kontur. Ini terlalu besar ya teman-teman. Oke, maaf masih loading. Wah, kesalahan ini. Terus set. Jangan pakai ini ya teman-teman. Kita kontrol lagi biar agak ringan dikit. Kita pakai outline biasa aja seperti ini juga. Udah jadi ya teman-teman, fit 3x3 Instagramnya. Kita crop. Bentar, kita tata dulu. Seperti ini, lalu kita group. Yang bawah tadi juga kita group. Ini udah jadi desainnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu step untuk crop agar menjadi bagian per feet, per square ya teman-teman maksudnya.